pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pucuk pimpinan kerana telah pun menamakan saya sebagai salah seorang calon untuk PRN di N02 Tanjung Bidara. Secara peribadi, saya merasakan tidak perlu untuk saya bertanding di dalam mana-mana kerusi pada PRN kali ini kerana saya telah pun menjadi ahli parlimen dan juga timbalan menteri. Tetapi saya yakin pasti ada sebab, muasabab dan juga strategi oleh pucuk pimpinan parti yang meletakkan saya sebagai salah seorang calon pada PRN kali ini. Dan N02 Tanjung Bidara adalah merupakan satu kawasan yang merupakan pusat pelancongan, ya, dan juga ramai yang datang, dan juga ekonomi juga agak selepas pandemik ni semakin baik, ya. Dan saya mengharapkan banyak perkara yang boleh dilakukan. It's too early for me to ni, tetapi yang saya boleh nyatakan di sini mungkin kita tengok dari segi pelibatan anak muda, wanita dan juga setiap lapisan masyarakat yang boleh kita terjemahkan kepada perupayaan. Dan yang keduanya, peningkatan ekonomi dan pendidikan juga tidak boleh tinggalkan. Selaras dengan apa yang telah pun saya lakukan sebagai ahli parlimen Masjid Tanah, tetapi pada kali ini mungkin lebih saya boleh rancangkan secara lebih berfokus untuk Dun Tanjung Bidara. Sebenarnya dekat mana-mana Dun pun sama, dia punya cabaran, dia punya tumpuan dan sebagainya. Mungkin di tempat tu mungkin ekstra sikit sebab ada ni lah, kursi Badan Perhubungan UMNO di situ.